Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kembali kita bisa hadir duduk bermuzakarah, duduk mempelajari firman Allah, duduk mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya menambahkan keimanan kita agar menjadi pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajalla. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim lil 'Alim wal Muta'allim, buah karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada pembahasan Imam Asy-Syafi'i, maka sebelum kita membahas apa yang beliau sampaikan, sedikit kita menjelaskan tentang Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula dengan perkataan beliau berkenaan dengan adab thalabul ilmi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'un bika an tafsiliha bi bayanin. Aku akan jelaskan kepadamu rinciannya. Ilmun, ilmu. Kok ilmu? Zakaun. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Wahirsun, semangat. Wajitihadun. Mana pena? Bisa bawa buku, enggak bawa pena. Ya enggak apa-apa, nanti langsung hafal ya. Ikutin Ustaz. Pertama, kecerdasan. Dua, semangat. Zakaun wa hirsun. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Kemudian, wabulghah. Apa bulgoh? Modal, kata abang ini modal. Punya harta. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita harus punya modal. Jangan hanya beli handphone yang mahal. Jangan hanya beli motor yang mahal, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Tapi giliran belajar agama, cari yang paling murah, kalau bisa gratis. Orang yang ingin menuntut ilmu harus punya modal. Kita lihat para ulama, mereka sampai menjual rumahnya untuk belajar. Sampai menjual atap rumahnya, gentengnya, atau kayu-kayu tiang yang ada di rumahnya dijual untuk beli buku.
Sama kayak kita mau beli handphone, kita nabung. Uang jajan dikasih mak kita, kita tabung untuk beli handphone. THR yang kita dapatkan, kita tabung untuk beli handphone. Semangatnya luar biasa. Maka orang yang ingin menuntut ilmu, begitu pula semangatnya untuk belajar. Beli kitab, belajar, nabung untuk bayar gurunya, untuk dengarkan ceramah dan seterusnya. Wasuhbatul ustadi. Ini mulazamah kemarin yang kita bahas. Dan harus berteman dengan guru. Poin yang kelima, berteman dengan guru. Bermulazamah dengan guru. Watuluz zaman. Dan panjang. Apanya? Waktunya. Tidak ada ulama itu yang jadi ulama hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Boleh dicek siapa ulama yang jadi ulama belajar hanya 6 tahun. Kita tamat pondok udah jadi ulama ya. Tidak ada ulama itu jadi ulama hanya belajar kuliah 4 tahun. Tidak ada. Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari itu berapa lama? Antum hadisnya bahas apa sekarang? Hah? Ada studi Sahih Bukhari. Berapa lama Imam Bukhari nulis kitab Bukhari, Sahih Bukhari? Al-Musnad As-Sahih, Al-Jami Al-Musnad As-Sahih. 16 tahun. 16 tahun nulis kitab Sahih Bukhari. Tidak sebentar. Abdullah bin Mubarak mengatakan kita belajar adab 30 tahun. 20 tahunnya baru belajar ilmu, 50 tahun. Ya, antum di sini 6 tahun, udah kayak ulama, tambah 4 tahun berapa? 10 tahun, subhanallah. Harus sabar. Apalagi kita yang tidak pernah nyantri, tidak pernah duduk di pesantren, sudah berani berfatwa. Sudah berani, yang lebih hebat lagi apa? Mendebat. Sudah berani, yang lebih hebat lagi menyalahkan. Siapa kita? Ya, kalau ada sisa uang kita di rumah, jangan lupa beli cermin berkaca. Tidak semua orang bisa berfatwa. Tidak semua orang layak untuk ditanya. Dan tidak semua orang juga layak untuk berdakwah. Dakwah dalam artian duduk di depan. Dakwah dalam artian menyampaikan di depan masyarakat. Kalau berdakwah dalam lingkungan yang kecil, semua orang wajib. Di keluarganya, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, seorang ibu, wajib berdakwah. Begitupun meskipun seorang anak juga wajib berdakwah. Tapi tidak semua kita wajib berdakwah di khalayak ramai. Di media sosial, menyalahkan, berdebat, menyalahkan ustaz, membanding-bandingkan ustaz. Siapa kita? Watul zaman, dan panjangnya waktu. Karena dengan panjangnya waktu, ada fase-fase tangga yang akan kita naiki. Orang yang ingin sampai ke lantai atap. Jadi siapa yang naik ke atap tadi? Angkat tangan. Antum. Yang naik ke atap masjid tadi siapa? Abang-abang tadi, berapa orang tadi? Coba angkat tangan. Pura-pura enggak tahu. Kan sore-sore kan nongkrong di sana itu. Hah? Lihat-lihat jalan ya kan. Bahaya, itu enggak ada pagarnya itu. Udah bosan hidup. Ya, tolong dicek jangan ada yang naik ke atas lagi. Nah, antum sampai ke atas, apa langsung tangga 1, langsung tangga 5, langsung tangga 10. Tangga 1, tangga 2, 3 dan seterusnya.
Dan itu lama, proses naiknya juga lama. Kenapa? Tadi hujan licin. Kenapa? Pagarnya belum ada, hati-hati. Begitu orang menuntut ilmu. Ada tahapan yang harus dia lalui. Lulus juz 1 dites dulu baru boleh ngafal juz 2. Begitu di sini. Atau hafal aja terus. Hafal aja terus. Alhamdulillah. Seharusnya tidak boleh lanjut kecuali dia sudah mungkin yang satu juz itu, baru dia boleh lanjut ke juz yang berikutnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Waqila li Syafi'i, dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala, dan dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris radhiyallahu taala an, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana syahwatmu kepada adab, bagaimana hasratmu untuk belajar adab. Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu, aku mendengarkan satu huruf daripada pembahasan adab. Mimma lam asma'hu, dari hal yang belum aku pelajari. Oh, ternyata naik tangga di atas masjid itu tidak boleh. Pelajaran baru. Fatawad du'a adai, maka berharap pula anggota tubuhku yang lain. Anna laha asma'an tatana'amu, berharap anggota tubuhku yang lain juga ikut mendengar. Nah, karena yang ini tuh tidak tahu pakai apa dia mendengar. Kalau di belakang tuh fokus nulis atau fokus gambar? Hah? Dengarkan ustadznya. Ketika kita belajar adab, kata Imam Syafi'i, berharap anggota tubuh yang tidak punya telinga juga ikut mendengar. Yang sekarang kita mendengar dengan telinga. Kita mendengarkan ayat Al-Quran, kita belajar, kita mendengarkan ilmu, kita mendengarkan adab. Maka berharap anggota tubuhku yang lain, tangan, kaki dan seterusnya, annalaha asma'an tatana'amu bih, berharap anggota tubuhku yang lain juga memiliki telinga, memiliki pendengaran, sehingga dia juga ingin merasakan nikmatnya ilmu baru tadi. Paham? Jadi seluruh tubuhnya juga ingin merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan adab. Kita sudah duduk di majelis ilmu, telinga sudah ada, tapi kita sia-siakan. Tak heran kita, apa yang disampaikan tidak masuk. Qila wa kaifa talabuka lahu, dikatakan lagi, bagaimana caramu menuntut adab, belajar adab. Apa yang engkau lakukan ketika engkau ingin belajar adab? Qal talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Berkata Imam Syafi'i, caraku dalam menuntut ilmu, dalam belajar adab, seperti seorang ibu yang kehilangan anak laki-lakinya atau kehilangan anaknya. Walaysa laha ghairuhu, dan ibu ini tidak memiliki anak kecuali satu orang itu saja. Ustaz punya anak laki-laki. Ya. Pernah suatu ketika kita berkunjung ke rumah orang tua. Ternyata di rumah ustaz tuh di depan rumah tuh langsung jalan besar. Ternyata pintu rumahnya terbuka. Kita lagi ngobrol. Kita ngobrol sama mak, sama ayah, sama istri juga, sama anak yang pertama. Baru kita sadar mana Hazim, mana anak yang kedua. Semua kaget, ternyata sudah keluar ke jalan raya. Gimana perasaan itu? Sampai istri ustaz kaget, tak pakai cadar lagi itu. Ustaz pun langsung lari, semua kaget. Nah, ternyata alhamdulillah dia masih berjalan di pinggir jalan. Itu pun kita diteriakin orang, bang, bang, anaknya bang, anaknya bang. Terdiam kami, tidak ada selera lagi itu. Kami peluk erat-erat itu anak, subhanallah. Ya Allah, Allah selamatkan anak saya. Laki-laki. Bagaimana perasaan seorang ibu
yang kehilangan anaknya satu-satunya. Ustaz punya dua anak. Paham? Bagaimana seorang ibu mencari itu anak, berjuang agar mendapatkan anak yang hilang tadi. Begitu pula seharusnya kita belajar adab, sangat kita butuhkan. Ada beberapa poin. Pertama, di sini seorang ibu, yang mana ibu ini hatinya lemah. Bagaimana ya, kalau laki-laki ya, antum berantem sama ayah, tidak diberikan iPhone, tidak diberikan motor, cabut keluar, pergilah kata si ayah. Kalau mak tidak akan tinggalkan kita pergi, jangan pergi nak. Kalau ayah pergilah, tabrakan kita, itulah rasakan. Kalau ibu tidak akan terima, bagaimanapun salahnya kita, ibu pasti akan bela kita. Seorang perempuan, al-mudillati, kehilangan anak, ya. Kehilangan, tidak tahu arahnya kemana. Ya, kita saja di sini diantar sama mak kita, itu pun sedih mak kita, sedih tidak? Atau senang? Alhamdulillah, hilang beban keluarga. Ah, kalau SMA mungkin ya, ah, yang kecil-kecil nih, dititipkan anaknya di sini. Aman, ternyata manjat-manjat. Bagaimana perasaan mak antum kalau tahu mak anaknya manjat-manjat masjid itu? Dapat WA di grup, ternyata anak ibu jatuh dari lantai 2 masjid. Musyrib lagi yang disalahkan, sekolah yang dituntut. Kenapa tidak ada pagar? Ya ngapain manjat ke atas? Ya. Atau perlu dibuat tidak boleh manjat ke atas? Ya. Karena peraturan itu kita sendiri yang buat. Hukum asalnya ngapain naik ke atas? Tidak perlu dibikin peraturan. Karena ada yang melanggar, itulah peraturan itu dibuat. Ingat kaidahnya. Peraturan itu ada kenapa? Karena ada pelanggaran. Kalau kita berpikir logis, tidak perlu kita peraturan. Cukuplah syariat itu sebagai peraturan hidup kita. Sholat berjamaah, sudah qomat siap-siap. Ternyata sudah qomat masih main-main, dibuatlah peraturan. Naam. Walaisa laha ghairuhu. 3 poin. Pertama, seorang ibu. Kedua, yang memang anaknya hilang. Beda kalau anaknya dititipkan. Ketiga, dia tidak memiliki anak yang lain. Bagaimana Imam Syafi'i menggambarkan bagaimana semangatnya belajar adab. Barakallahu fikum. Fadhal. Ainul qari. Walamma balagat rutbatul adabi hadhihil mizyata wa kanat madariku mufdalatihi khafyatan khafyata da'ani ma ra'aituhu min ihtiyaji talabati ilayhi wa usri tikrari tawakufihim alayhi amma alhaya'u fayamna'uhumul hudur awil jifa'u fayuwarrithuhumun nufur ila jam'i hadhihi al-mukhtasari mudhakkiran lil'alimi ma ju'ila ilayhi wa munabbihan lil-talibi ala ma yata'ayyanu alayhi wa ma yashtarikani fihi min al-adabi wa ma yanbaghi. Barakallahu fikum. Qala al-musannifu rahimahullah, walamma balagat rutbatul adabi, setelah beliau menjelaskan pentingnya adab, setelah beliau menjelaskan perkataan para ulama tentang pentingnya adab, baru beliau fokus kepada isi kitabnya. Apa sih alasan beliau menulis? Walamma balagat rutbatul adab hadhil maziyah, tatkala sampainya adab ini pada level yang tertinggi ini, wa kanat madarika mufassalatihi khafiyah, adapun ya, rinciannya sangat tersembunyi, tidak didetailkan, tidak dijelaskan detail oleh para ulama. Adapun perkara yang lain banyak telah didetailkan oleh para ulama. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi. Maka inilah motivasi beliau kenapa beliau menulis kitab adab ini. Karena derajat yang tinggi,
karena rinciannya jarang dijelaskan, maka beliau mencoba untuk menjelaskan. Dan ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilai, dan begitu pentingnya para santri untuk belajar adab. Sudah beberapa pertemuan pun di sini kita tidak usah lihat perubahan adab daripada antum. Ya. Belum usah hukum. Kalau biasa ustaz kajian itu, kalau bukan kajian, kalau ngajar itu mahasiswa pun tidak berani telat. Ya. Mahasiswa pun tidak berani telat. Kalau tak dengar ustaz seperti itu ngobrol ya tuh. Woi. Ustaz sudah sampaikan dampak buruk tidak beradab. Ustaznya tidak mau ngajar karena satu dua orang. Jadi mungkin untuk ke depan Ustaz main hukum saja. Sepakat kita? Oke. Karena pentingnya belajar adab bagi para tulab. Wa usri tikrari tauqifihim aw tawaqqufihim alaih, dan beratnya. Ah, ini alasan kenapa sudah berapa pertemuan kita belum juga nampak perubahan. Karena sulitnya mengamalkan ini adab. Kenapa sulit? Karena merubah kebiasaan buruk itu susah. Kalau menambah ilmu mudah, tapi merubah kebiasaan sulit. Apalagi kebiasaan kita selama ini tidak pernah ditegur orang. Ustadz yang lain pun tidak pernah merasa bahwasanya ini salah, didiamkan. Ternyata ini keliru dalam bab adab. Imma lihaya'in fayamna'ahumul hudur. Kenapa? Karena malu. Masa belajar adab sih? Emang saya tidak beradab ya? Tidaklah, gengsi saya masa belajar adab. Malu. Maka dua orang yang tidak dapat ilmu. Satu, al-mustakbir, orang yang sombong. Apa temanya? Aku dah khatam dah, aku dah sering kajian dengar. Siapa yang nyampaikan? Ali Mustafa. Aku sudah sering dengar kajian ustaz-ustaz yang lebih hebat dari itu. Sombong. Kedua, al-mustahyi, orang yang malu. Dua orang ini tidak akan dapat ilmu ketika dia merasa sombong, dan kalau dia malu, tidak akan dapat ilmu apapun. Masa belajar tahsin, awak udah berjenggot. Masa belajar alif bata, gengsi lah. Masa satu halakoh dengan karyawan saya, awak yang gaji dia, awak duduk pula satu halakoh sama dia. Masa satu halakoh sama murid, sama santri, tidak akan bisa dia baca Quran dengan benar kalau ada perasaan seperti ini. Naam. Aul li jafa'in fayurithuhumun nufur, atau karena kurang urgen, kurang penting, maka dia lari. Apa sih pentingnya? Tidak terlalu butuh, karena mungkin dia merasa ini sombong juga, karena dia merasa sudah beradab, atau dia merasa asing, maka dia lari. Tidak penting dia belajar adab. Ila jam'i hadzal mukhtasari mudzakiran, maka poin-poin di ataslah motivasi beliau kenapa beliau kumpulkan ini buku. Mudzakiran lil alim, untuk mengingatkan seorang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu juga butuh adab. Imam A'mash kalau tidak salah, ketika beliau ngisi kajian, ada yang ribut di belakang. Apa yang beliau lakukan? Tutup buku, pergi. Tak ada satu patah pun yang dia ucapkan. Apakah gurunya tidak beradab? Itu bentuk mengajarkan adab kepada murid yang tidak beradab. Faham? Ketika ada terjadi kesalahan daripada muridnya, beliau tutup bukunya, pergi. Saya sudah siapkan diri saya ke sini memberikan antu ilmu, ternyata antum tidak siap menerima, ya sudah saya pulang. Mending saya istirahat, mending saya baca buku di rumah, dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika hadir di majlis, beliau tidak berani membolak-balikkan buku dengan, ya bolak buku itu pelan sekali. Kenapa?
takut timbul suara. Ketika timbul suara, fokus orang akan hilang daripada mendengarkan ustadznya, akhirnya mendengarkan suara apa tadi. Jadi belajar di alam itu sulit juga. Hah? Belajar di alam, masya Allah, antum tidak bisa ngafal jadinya. Kan yang dilihat, masya Allah, kupu-kupu, sungainya, masya Allah, ada ikan. Ente ngafal sekarang, tidak bisa ngafal jadinya. Ah, belajar di atas. Tadi Ustaz Husnuzannya antum murojaah di atas ya. Nengok motor, masya Allah, motor ini, motor itu, tidak jadi murojaah. Hah? Kalau ngafal tuh ngadap tembok. Apa yang mau ditengok di tembok itu? Taruh jam di depan. Kasih deadline waktu. Saya harus hafal ini dalam waktu 5 menit. Jangan lama-lama. Paham? Jangan saya ngafal ini yang satu halaman. Antum satu halaman berapa lama ngafal? 1 jam. Besok dipersempit lagi 15 menit. Karena ada ilmu the power of kepepet. Kalau udah kepepet, keluar semua tenaganya. Iya kan? Antum kalau sudah terdesak, secara psikologi seorang itu kalau sudah terdesak, dia akan kerahkan semua yang ia miliki. Antum kalau tidak datang hari ini, tidak akan diterima. Maka kita maksimalkan akan datang. Paham? Begitu pula, ngafal jangan lama-lama. Saya harus ngafal 5 menit. Itu latihan saja supaya nanti kita jangan berleha-leha dalam menghafal. Kalau terlalu panjang waktunya, efeknya kita berleha-leha dalam menghafal. Kita menghafal itu cari tempat yang tenang, yang tidak ada yang mengalihkan kita daripada hafalan kita. Ngadap ke tembok, ngadap ke sesuatu yang memang kita fokus, atau tutup mata. Ada yang menghafal itu tutup mata. Murojaah tutup mata itu seru. Karena kita sedang membacakan ayat Al-Qur'an. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau kajian, beliau mandi dulu setiap kali mau kajian. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika menuliskan berapa dalam hadis Sahih Bukhari? 7,000. Setiap menuliskan satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Kalikanlah sudah berapa beliau sholat dalam kurun waktu 16 tahun. Ustadz juga di rumah ustadz tidak dekat. Ustadz tinggal di Kulim, kilometer 12 lintas timur, kurang lebih 20-an kilo. Hujan-hujan enaknya tidur makan gorengan. Ternyata ada kewajiban ustadz di sini ngajarin antum. Terpaksa harus datang dalam kondisi hujan-hujan. Tidak pakai mobil, naik motor. Mempersiapkan diri. Coba kalau ustadznya kena hujan sedikit, udahlah malas ngajian. Ya. Ada bab masalah ustadz juga harus belajar adab. Wa munabbihan litalibi ala ma yata'ayyanu alaih, dan juga mengingatkan kepada santri, kepada para siswa, kepada para jamaah, apa hal-hal yang wajib kita ketahui. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan ada juga adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang ustaz dan juga murid. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kitab. Kita ringkas sajalah. Adab seorang ustaz, adab seorang murid, wa ma yanbaghi suluku fi musahabatil kitab, adab kepada buku. Buku ini diputar-putarnya bukunya, masih ada di sini. Tidak boleh. Buku dilempar-lempar. Buku ada ketika ujian, lepas ujian buku ditembok semuanya. Al-Quran, di atasnya ditaruh buku, ditaruh pena, ditaruh kacamata, tidak boleh. Al-Quran itu paling atas, tidak boleh ada sesuatu di atas Al-Quran. Apalagi Al-Quran, sebagian masukkan Al-Quran di saku celananya. Al-Quran ditaruhkan di lantai ketika dia baca Quran atau dalam sholat. Itu ada babnya sendiri.
Summa adab man yaskunul madarisa muntahiyan aw taliban. Dan adab yang keberapa? Hah? Dan adab orang yang tinggal di kalangan penuntut ilmu, di asrama. Ada adabnya juga. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban. Karena asrama inilah tempat kita menuntut ilmu. Ternyata ketika kita tidak nyaman hidup berasrama, berefek juga dalam menuntut ilmu. Cari alasan untuk keluar asrama. Apa alasannya? Tidak nyaman di asrama itu, tidak bisa bebas. Tidak nyaman di asrama itu, temannya tidak asik, temannya sering bully. Akhirnya keluar asrama. Ternyata dia tinggal jauh, akhirnya dia pindah sekolah. Ada adab juga ketika kita hidup berasrama. Karena asrama ini adalah miniatur kecil hidup kita bermasyarakat. Dan berlaku di dalamnya hak-hak tetangga. Dalam Islam tetangga sangat dimuliakan. 6. Wa jama'tu dhalika mimma ittafaqa fil masmu'at aw sami'tuhu minal masyayikh sadat aw marartu bihi fil mutala'at aw istafadtu fil mudzakirat. Maka aku kumpulkan itu mimma ittafaqa alaihi minal masmu'at, apa yang disepakati daripada pelajaran-pelajaran beliau, aw sami'tu minal masyayikh sadat, atau apa yang aku dengar daripada guru-guru yang mulia, aw marartu bihi minal mutala'at, atau faedah yang aku dapatkan daripada kitab-kitab para ulama, aw istafadtu minal mudzakirat, atau daripada catatan-catatan kajian, wa dzakartuhu mahdhufal asanid wal adillah kay la yatula ala mutali'ihi aw yamil. Dan aku sebutkan dalam kitab ini mahdhufal asanid, sanad yang tidak disebut, wal adillah kay la yatul ala mutalihi, dan begitu pula dalil-dalil agar tidak terlalu panjang atau agar tidak bosan pembacanya atau pendengarnya. Sudah azan? Nah, barakallahu fikum, kita azan dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Karena masih hujan, kayaknya agak kita panjangkan sedikit. Mohon izin Pak ya, masih hujan Pak, kalau selesai cepat nanti tunggu reda juga kan. Nah, jadi dalil-dalil yang beliau sampaikan di dalam kitab ini mahdhuful isnad, mahdhuful asanid, sanadnya tidak disebutkan. Apa itu sanad? Ah, man ya'rif fadl. Apa itu sanad? Bukan sunat. Sanad. Ini sanadnya ini. Apa itu sanad? Hah? Enggak bisa saya jelaskan kalau sanad, saya tidak paham. Antum tahu sanad? Pernah dengar sanad? Pernah. Dalam ilmu apa? Hadis, betul. Sanad itu rentetan orang yang menyampaikan hadis. Silsilatul rijal al-mausulah lil matni. Lil matan, bukan mantan, matan. Orang-orang yang menyampaikan hadis. Maka di dalam kitab ini sanadnya tidak disebutkan. Apa alasannya? Apakah sanadnya tidak ada? Hah? Apa dalam ilmu hadis kalau tidak disebutkan sanad? Atau sanadnya hilang? Tidak bisa dijelaskan kalau tidak pernah dengar ya. Jadi dalam hadis itu tidak semua hadis yang tidak sahih itu dhaif. Coba kita gambarkan sedikit. Kita tidak terlalu berambisi menyelesaikan kitab, karena kita hanya belajar bagaimana memperbaiki. Ketika ada terjadi kekeliruan, kita coba langsung perbaiki. Hadis, apa itu hadis?
ma udhifa ila nabi sallallahu min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, atau izin, au sifatin, atau sifat, khalqiyah au khuluqiyah, sifat yang berupa fisik ataupun berupa akhlak. Itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, izin Nabi, atau akhlak dan bentuk fisik Nabi. Itu dinamakan hadis. Bagaimana hadis itu sampai kepada kita? Dengan orang-orang yang menyampaikan hadis. Rijal, sammu lana rijalakum, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad hadis berdasarkan jalannya. Jadi hadis itu berdasarkan jalannya ada dua. Adadu turuki. Pertama, hadis yang jalannya banyak disebut hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir ini sahih semuanya, wajib diterima. Kedua, hadis yang ahad. Apa itu hadis ahad? Yang tidak mutawatir. Yang ahad terbagi tiga. Ada yang diriwayatkan oleh satu disebut hadis gharib. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Ada yang dijalurkan, yang diriwayatkan oleh dua orang disebut hadis aziz. Wa kul azizun ma wa ma rawahutnani. Apa? Azizun marwitnaini au thalathah. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang disebutkan masyhur. Wa qul masyhur azizun marwi tsnaini aw tsalatha, masyhur marwi fawqa ma tsalatha. Hadis mutawatir tadi 10 orang, tidak boleh kurang. Dalam setiap level, angkatan antum sekarang berapa orang? Satu kelas 30. Maka kelas berikutnya 30, maka hadisnya mutawatir. Dalam setiap generasi 1, 2, ada satu lagi, maka disebut gharib. Atau ada dua dalam satu generasi, maka disebut aziz, masyhur, dan seterusnya. Dan tiga ini tidak semuanya sahih. Adapun yang pertama tadi sahih, tergambar. Sekarang kita bagikan hadis berdasarkan diterima atau tidak. Udah kita simpan yang tadi, itu jalan. Sekarang kita bahas diterima atau tidak. Terbagi dua. Pertama, hadis yang makbul, diterima. Diterima terbagi dua lagi. Pertama, hadisnya sahih. Kedua, hasan. Jadi jangan marah, ini hadis tidak sahih. Ah, berarti dhaif. Tidak semua yang tidak sahih itu dhaif. Ada level berikutnya yaitu hasan. Dan hasan itu juga sahih, juga sahih. Hasan itu juga diterima. Sahih terbagi jadi dua lagi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan terbagi dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Apa itu hadis sahih? Apa hadis sahih? Matta shala sanaduhu binaklil adli dhabit an mithlihi ila muntaha min ghairi syad wala illah. Awwaluha sahih wa huwa matta shal isnaduhu au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. 5 syarat hadis sahih. Hadis hasan sama syaratnya 5, cuman alladhi khaffa dhabtuhu. Hadis dhaif. Hadis yang kedua, hadis yang mardud. Pertama, hadis yang diterima. Kedua, hadis yang ditolak. Yang ditolak faktornya 2. Pertama, ditolak karena sanadnya terputus. Ini yang sedang kita bahas. Jadi kalau mau bahas sanad, kita harus runtut dulu dari awal. Kenapa disebut sanad?
Al-awwal isqat fil isnad, sanadnya terputus. Makanya para ulama itu disebutkan tahun wafatnya. Kenapa? Agar nanti tidak ada orang yang mengaku muridnya. Padahal ini imam sudah wafat, dia belum lahir. Atau imam ini lahirnya di mana, hidupnya di mana, dia tinggal di mana. Maka terputus. Paham? Kedua, kenapa hadis itu ditolak? Karena at-ta'nu fir-rawi. Rawinya bermasalah, orangnya bermasalah. Fulan kadzab, fulani pendusta. Maka hadisnya maudhu'. Fulan ini muttaham bil kadzib, maka hadisnya matruk. Fulan ini sayyul hifdz atau ghalat, hadisnya munkar dan seterusnya. Maka ini pembagian hadis yang dhaif. Adapun yang inqita' fil isnad itu banyak. Ada yang mu'allaq, ada yang mu'dhal. Kalau mu'allaq itu apa? Ma hudhifa min mabda'i isnadihi. Mu'dhal ma hudhifa min rawihi itsnaini mutawaliyan, dua orang yang terhapus. Ada lagi munqati, ada lagi mudallas, ada lagi mursal dan seterusnya. Dan semuanya ini terputus sanadnya. Tapi tidak semua yang sanad terputus itu hadisnya dhaif, karena di sini disebutkan alasan tidak disebutkan sanadnya untuk mempersingkat waktu. Itu alasannya. Karena pada akum asalnya ketika disebut hadis disebutkan haddatsananya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana fulan ibn fulan qala haddatsana fulan ibn fulan anis sahabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak disebutkan langsung dari an Abu Hurairah. Berarti kan ini orang dihapus. Apakah hadisnya dhaif? Tidak, tapi karena untuk ikhtisar, untuk menghafal, untuk memudahkan para santri menghafal di tingkat dasar. Paham? Alhamdulillah. Waqad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adab hadihil abwab malam arahu majmu'an fi kitab. Maka beliau kumpulkan ini adab-adab 5 poin tadi, karena beliau melihat tidak ada ulama yang sepengetahuan beliau yang menulis buku seperti ini. Jadi antum seperti itu ya. Kita harus bikin inovasi terbaru. Skripsi juga begitu. Kalau sudah dibahas orang, kenapa antum bikin lagi? Nah, tapi bikin celah tersendiri. Kalau bab adab sudah banyak, bab ini sudah banyak, bab ini sudah banyak, antum kumpulkan jadi satu buku. Karena bab ini ditulis sama imam ini, bab ini ditulis sama imam ini, tidak majmu', maka kita kumpulkan. Itu menjadi pembeda. وقدمته على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. Maka beliau sebutkan pertama kali bab tentang pentingnya ilmu, pentingnya menghormati ulama untuk menajli tabarruk, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qarrabtu ala khamsati abwabin tuhitu bimaqsudil kitab. Ada 5 bab. Catat itu, 5 bab yang ada di dalam kitab ini. Pertama, al-babul awal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alim wa nublih. Pertama, adab keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Bab pertama, keutamaan ilmu dan menuntut ilmu atau penuntut ilmu. Al-babul thani fi adabil alimi fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa ma'a darsih. Adab seorang pengajar atau seorang guru. Jadi di bab kedua, adab seorang guru. Lihat, dikedepankan adab seorang ustaz dulu baru adab santri. Adab santri di nomor 3. Al-babu tsalith fi adabil muta'allim fi nafsihi. Adab ketiga, adab seorang murid kepada dirinya sendiri. Wa ma'a syaikhihi, dan adabnya kepada gurunya dan kepada teman-temannya. Wa darsihi, dan adab ketika di majelis ilmu. Al-babur rabi' fi musahabatil kitab. Adab yang kelima, adab dengan kitab, adab dengan buku. Wa ma yata'allaqu biha minal adab. Al-babul khamis fi adabi suknal madaris wa ma yata'allaqu bihi minan nafais.
adab tinggal di asrama. Ngantuk bang? Enggak, kalau antuk ngantuk, kalau di belakang tidur, enggak ngantuk. Makanya cara untuk menghilangkan ngantuk apa? Tidur. Insya Allah hilang ngantuknya. Iya pak. Enggak apa-apa, capek mungkin pak. Kalau tidur enggak masalah ya, tapi kalau ribut-ribut, kayak kalau bisa dibangunkan yang bermasalah, yang mendiamkan kawannya tidur. Karena dia tak dosa kan? Dosa enggak? Antum bangun subuh jam 7, belum sholat subuh, dosa? Ah, kita begadang tadi malam apa tahajud, ya kan? Tahajud. Ternyata ketiduran, akhirnya bangun jam 7 pagi, tidak dosa. Manama'an sholatin, kata Nabi, barang siapa yang tertidur, ingat kaedahnya tertidur, bukan pas azan dia tidur lagi, bukan pas alarm bunyi dia matikan, itu tidak masuk. Manama'an sholatin, siapa yang tertidur dari sholat, ini sholat loh, apalagi di kajian, tertidur. Au nasiyaha, au atau terlupakan, astagfirullah, aku kemarin pulang malam belum sholat isya, ingatnya pas jam 8 pagi, sampai rumah jam 9 malam di perjalanan, belum sholat maghrib, belum sholat isya, kecapean, ketiduran, lupa. Barang siapa yang tertidur, barang siapa yang terlupakan dari sholat, apa kata Nabi? Fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia sholat saat dia bangun dan saat dia ingat. Jam 7 sholat subuh, teringat sholat isya'nya jam 8 pagi, sholat langsung. Kaedahnya apa tadi? Tidak sengaja. Naam. Dapat ilmu gara orang tidur tadi. Alhamdulillah. Waqad samaituhu tadhkiratas sami'i wal mutakallimi fi adabil alimi wal muta'allimi. Maka aku memberikan nama kitab ini adalah tadhkirah, pengingat. As-sami'i, orang yang mendengar, audien, berarti jamaah, pengingat untuk jamaah, wal mutakallim, dan untuk yang berbicara, ustadznya. Fi adabil alim, pada adab seorang alim yang berilmu, wal muta'allim, dan adab orang yang menuntut ilmu. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal, dan semoga Allah menyampaikan kita, mendapatkan, menyampaikan kepada kita keridhaannya, yaitu tujuan kita yang paling mulia, agar kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fadal fi su'al. Maafi. Naam, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.